16 tahun vakum dalam industri musik tanah air, kini grup vokal yang pernah hits dengan lagu mereka berjudul Bila Ku Ingat Itu akan kembali menyapa para penggemar mereka dengan merilis album ketiga. Dan kemarin ketiga personilnya Amara, Franz dan Ari menggelar syukuran serta doa bersama agar album yang tak lama lagi akan diluncurkan tidak mendapat kendala apapun. Lalu sudah seberapa jauh proses pengerjaan album Lingua? Vokalnya, aransemen vokal semua segala macam itu 90%. Kekiniannya 10% paling gede gitu. Kalau kesulitan saya pribadi sih, kalau misalkan kita harus menyanyikan lagi lagu Lingua yang dulu adalah mungkin harus baca lirik ya. Nah itu, ya. Kendalanya itu. Lupa soalnya. Iya. Dibuang. Kendalanya itu, ya, kita perlu latihan sebenarnya bukan itu. Menurut karena ini udah lama banget kan, kita mulai nyanyi lagi sebenarnya di awal tahun ini kan. Ya. Itu ada beberapa lagu-lagu, bukan lagu hits. Lagu hits aja kadang-kadang di beberapa lain tuh, kita suka kebolak-balik, ya, partnya Arif, part gue gitu. Jadi itu doang. Ya kadang-kadang ya, jadi keluarnya dengan aransemen vokal yang baru gitu. Dengan lagu lama tapi aransemen vokal yang baru, tapi tetap di karakter Lingua itu. Soalnya kita pikir di album ketiga ini, kita bertiga sih yakin banget karakter Lingua-nya masih kuat. Karakter Lingua yang dari album 1 ke album 2 itu ketarik ke album 3. Jadi sama sekali gak hilang.